Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channelnya Isma Jahira. Nah, untuk video kali ini aku akan bagikan tips gimana sih caranya membuat wajah kita kelihatan lebih cerah putih dan sekaligus glowing. Teman-teman bisa banget ya mencoba tips yang aku share pada video ini. Oke, untuk yang penasaran apa tipsnya, pokoknya tinggal tonton aja ya dan simak terus videonya sampai selesai. Namun pastikan sebelum lanjut ke nonton video ini, jangan lupa ya support channelnya dulu biar channel ini makin rame dan juga tambah maju. Untuk semuanya yang ingin wajahnya kelihatan cerah putih dan sekaligus glowing, bisa banget ya dengan menggunakan atau memanfaatkan bahan yang satu ini, yaitu dengan menggunakan daun jambu biji. Ternyata daun satu ini sangat banyak banget manfaatnya, terutama untuk kulit. Nah, di sini teman-teman tinggal siapkan aja beberapa lembar daun jambu bijinya. Dan gunakan daunnya yang masih muda ya. Setelah itu daunnya haluskan dulu. Teman-teman bisa dengan cara di blender haluskannya ataupun dengan cara ditumbuk sampai benar-benar halus. Nah, jadi ini daun jambu biji yang sudah dihaluskan. Untuk teksturnya ini agak sedikit encer ya, karena sengaja aku akan tambahkan dengan menggunakan bahan lainnya. Nah, untuk bahan kedua di sini aku menggunakan susu Denkou yang putih. Nah, susu ini ampuh sekali ya dalam mencerahkan dan memutihkan kulit. Nah, teman-teman tinggal masukkan aja susunya. Untuk takarannya sesuaikan dengan kebutuhan. Dan buat masker ini sampai teksturnya benar-benar sedang ya, jadi tidak keenceran. Setelah itu tinggal campurkan saja kedua bahan ini sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah teman-teman bisa langsung ya aplikasikan bahan ini pada wajah ataupun pada badan. Dan ini maskernya udah jadi. Untuk cara pengolesannya teman-teman tinggal olesan aja ke seluruh wajah. Namun pastikan ya wajahnya bersihkan dulu sampai benar-benar bersih baru oleskan bahan ini. Nah, di sini aku punya kuas, jadi tinggal kita oleskan bahan ini pada wajah. Oke. Untuk teman-teman yang kulitnya sekarang lagi kusam, bisa banget ya menggunakan masker ini karena ini bagus banget maskernya buat wajah. Terutama bisa mengatasi masalah kulit kusam. Ataupun untuk teman-teman yang kulitnya kering gitu bersisik ya, bisa banget menggunakan masker ini. Untuk masker ini bisa teman-teman oleskan ke seluruh wajah secara merata ya. Selain pada wajah, masker ini juga bisa teman-teman gunakan pada bagian tubuh lainnya yang ingin dicerahkan. Misalkan tangan, kaki, ataupun leher ya, yang biasa sering terkena paparan sinar matahari. Penggunaan masker ini enak banget ya di kulit wajah, terasa lembab dan juga dingin gitu. Jadi ini efeknya bisa menyejukkan wajah juga. Nah, untuk pemakaiannya rutin, ternyata masker ini bisa membuat wajah kita kelihatan lebih cerah dan sekaligus glowing. Nah, misalkan kalau maskernya udah dioleskan ke seluruh wajah, teman-teman diamkan aja dulu maskernya ya sekitar 30 menitan. Dan setelah itu teman-teman maskernya bisa dibersihkan dengan menggunakan air biasa. Nah, jadi itu tipsnya, cara mencerahkan, memutihkan, dan sekaligus membuat wajah kelihatan lebih glowing. Teman-teman bisa mencoba tips yang aku share pada video ini. Penggunaan bahan ini sangat aman sekali dan pastinya tidak ada efek samping sama sekali untuk wajah.
Jadi untuk teman-teman tidak ada salahnya untuk mencoba. Untuk yang ingin menggunakan bahan ini, bahannya bisa digunakan 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian untuk hasil yang maksimal, teman-teman rutinkan saja pemakaiannya sampai wajah kita kelihatan lebih cerah, bersih, dan sekaligus glowing. Cukupan sekian video kali ini, semoga tipsnya bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman suka. Terima kasih untuk yang sudah nonton videonya dan sudah support channel ini masih banyak. Dan apabila ada saran tambahan ataupun untuk teman-teman yang pengen request, silahkan ya tinggal komentar aja pada kolom komentar di bawah ini. Mungkin itu aja, sampai ketemu pada video berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat lainnya. Saya Isma Jahira dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.